Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan lagi ya. Kemarin sebelum saya buat video ini, saya memposting taring babi melingkar, tapi kurang dari satu jari. Ini bukan milik saya, tapi milik teman saya. Ukurannya segini ya, diameternya kurang lebih. Rata-rata semuanya itu bintang semua. Inilah. Saya akan tunjukkan secara detail taring babinya seperti ini. Ini berlubang di dalam sini. Lubang. Iya. Ukurannya kurang lebih beginilah ya, kurang satu jari. Bapak di mana tuh bang? Sebanyak itu bang? Nanti saya akan tunjukkan juga yang palsunya, yang dari fiber kayak gimana? Tai dia kuning ya, tai ini. Nah ini dia yang palsu ya, seperti ini. Ini dia yang palsu. Keren. Ini yang palsu. Oke, ini bolongnya tidak ada bolong, buntu semua dari fiber. Ini kalau dibakar meleleh, berbeda dengan yang ini ya. Terus ini warnanya juga berbeda. Tapi ini juga bisa, kadang kalau sudah berhitam itu warnanya juga akan menghitam atau ya warna tulang-tulang tua lah. Seperti apa ya? Seperti inilah. Gitu. Ini dua jenis taring babi melingkar, yang palsu dan yang asli. Yang ini yang asli, yang seperti ini. Mirip dengan warnanya, mirip dengan taring babi juga. Taring beruang. Kalau ini taring beruang. Taring beruang. Di sini juga, di sini buntu. 2 juta bang. Oke. Ini taring beruang. Banyak taring beruang, ada 10 biji kalau yang mau. Nah, ini yang saya tunjukkan, yang kemarin saya posting di komunitas YouTube itu. Banyak yang penasaran dan minat, karena saya kemarin tidak memfoto, menyertakan foto lubangnya ini ya. Jadi yang melihat masih penasaran, masih belum yakin. Nah, sekarang video ini menunjukkan lubang di tengah ini. Berlubang tipis kanan kiri sisinya ini. Ini kalau di anu ya agak kayak nggak ada baunya sih. Kalau dibakar ya dia kebakar kayak kita bakar apa namanya, kuku. Lihat kan? Ya, bakar kuku. Lihat. Situ. Ini milik Mas Sidik. Milik Mas Sidik. Di Samarinda. Nah, ini kan hampir sama warnanya kayak tulang seperti ini. Ini tanduk, ini tanduk rusa. Saya jual keluarga tulang dan tanduk. Ini taring, ini tanduk. Biasanya ini disambung ya, disambung untuk aksesoris. Namanya sambung itu apa, Mas? Kalau ini namanya sambungan gitu. Slop ya, dibikinkan slop, bisa pakai perak, bisa pakai apa namanya, tanduk rusa diukir ya, slop dan tanduk rusa diukir, dimasukkan di sini, jadi kelihatan cantik ukirannya rusa dan ukirannya perak, bisa perak juga untuk menambah panjangnya di sini loh, dengan ukiran, tapi tidak merubah dari pada kegunaan dan fungsinya. Kalau fungsinya tanduk, wah, taring babi melingkar bisa dilihat di Google ya, manfaat bahannya gimana, apa bahan? Saya tidak akan menjelaskan apa di sini. Ada enggak? Ya. Seperti di punyanya Pak Jenggot. Kalau Pak Jenggot, Pak Betson, kakek Betson kemarin, dia punya sudah melingkar tembus sampai di sini. Sepanjang dia lebih diameternya lebih lebar daripada ini. Udah tua banget. Dia tembus sampai sini melingkarnya. 360 derajat. Oke, gimana? Bagi yang minat, monggo langsung komen.
kontak aja di WA aja langsung sebelum ini, karena ada udah berapa, 1, 2, 3 ada 4 orang yang minat, sudah ada 4 orang minat, tinggal saya menunjukkan lubangnya ini aja. Bagi yang kontak, bagi yang serius langsung kontak aja nanti, pokoknya ada di sini sebelum keduluan orang ya. Diameter kecil pokoknya seperti ini. Nah, ini bisa untuk ini kayak orang apa, Papua. Oh ya, satu lagi saya akan tunjukkan ini. Ini yang sambungan taring babi yang sambung. Nah, ada juga yang model ya, seperti ini buat kalung. Begini aja. Ini dua taring yang jadi satu disambung di sini dia sambungan. Biasa dipakai untuk ya solis ambang di BNT kalung besar ya kan, ambang di BNT. Oh yang ini murni ya, asli ya, yang tadi ukurannya perbandingannya seperti ini ya, besar kan hanya kenal di online. Kalau ini dua, besar yang satu ini kepercayaan dan amanah misalnya ya, tarik babi apa yang kecil ini 400 okay. ribu kalau ya gimana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.